Halo rekan-rekan traders, kembali lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Kali ini saya akan membahas salah satu pair yang cukup menarik untuk kita tradingkan, yaitu XAUUSD. Mari kita ulas rekomendasi entry posisi terbaik untuk XAUUSD hari ini. Secara umum, kalau kita perhatikan, XAUUSD telah berhasil menembus resisten yang cukup kuat di area 18.30 yang beberapa kali tidak dapat ditembus. Namun, kali ini XAUUSD berhasil menembus area psikologis tersebut. Maka dapat kita simpulkan, XAUUSD saat ini mengalami posisi yang bullish. Namun di area berapakah yang merupakan area terbaik untuk melakukan posisi entry buy? Mari kita ukur menggunakan tools Fibonacci. Dari tools Fibonacci yang kita gunakan, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan area koreksi adalah di area 18.38 sampai area 18.22.69. Dan untuk target potensi profit, saya bagi 3 menjadi target 1 adalah 18.43.08, yang kedua 18.52.09, dan target ketiga adalah 18.63.09. Oh iya, jangan lupa selalu batasi resiko dengan menggunakan stop loss. Dan kali ini saya akan memasang stop loss di area harga 18.10.09. Mari kita coba untuk langsung entry posisi. Oh ya, untuk disclaimer-nya, video ini dibuat untuk bukan untuk ajaran membeli ataupun menjual, tetapi hanya untuk sekedar edukasi. Karena kamu bisa saja mengalami kerugian dalam perdagangan. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.